Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Fuad. Kali ini Fuad nggak bakal membahas seputar gapi. <tuh> Fuad juga bakal ngebahas uh, salah satu ikan yang Fuad budidayakan di kota Kuningan ini, gitu kan. Mungkin uh, kalian sebelumnya pernah melihat video Fuad yang judulnya itu uh, budidaya ikan pelati di lahan sempit. Nah, itu lokasinya di Cirebon. Uh, di Kuningan juga Fuad uh, budidaya ya budidaya ikan pelati. Ikan pelatih yang Fuad budidayain itu ikan red coral. Nah, kebetulan di sini Fuad budidaya ikan pelatih itu dengan bahan-bahan atau media yang sangat sederhana, bahkan bahan-bahan untuk membuat medianya itu Fuad nggak ada yang beli, tapi Fuad memanfaatkan sesuatu yang bisa Fuad gunakan untuk budidaya. Oke. Okay? Gak malam, kita langsung ke depan ke kolam pelatih yang buat budidayakan. Nah, kolam pelatihnya itu ada di depan sana. Waktu udah nyiapin akuarium juga di sana. Nanti kita bakal lihat. Nah, ini tuh lahan taman ya yang ada di depan kontrakan Fuad tapi Fuad itu eh, Sempat izin ke yang punya kontrakan bahwasannya Fuad mau membuat suatu kolam Nah untuk kerangkanya ini Fuad itu menggunakan bekas gerobak ini tadinya bekas gerobak yang punyanya pemilik kontrakan sama-sama Fuad, Fuad pinjem terus terpal ini adalah terpal bekas event yang buat ambil dan buat jadikan kolam dengan ukuran 1 kali 2 meter kedalamannya itu enggak enggak dalam-dalam banget ya ini kedalamannya cuman 30 cm sampai 50 lah nah selain pelatih juga buat di sini campurin sama ikan black moscow kapi black moscow kenapa buat campurin sama gapi Black Moscow soalnya stok Black Moscow di form Fuad sendiri itu banyak banget makanya udah nggak ada tempat lagi akhirnya Fuad uh, campurin ikan platy sama ikan gapi tapi tenang untuk ikan platy sama ikan gapi itu aman nggak akan terjadi perkawinan silang ya selama di farm buat sendiri mah belum ada kejadian yang namanya ikan pelatih sama gap itu bisa kawin silang gitu nah ini sengaja buat campurin karena memang aman-aman aja gitu nah kita coba ambilin dulu ya ikan-ikannya ini buat bakal ambilin ikan pelatih oh ini ada yang oh enggak enggak mati dia pura-pura mati deh nah <tuh> Nah ikan pelati yang buat budidayakan di sini itu Ikan pelati yang jenis red coral ya Kayak di depan ini Nah kali ini buat bakal ngambilin ikan-ikan pelati yang Remajaan sama yang burayak Kenapa buat ambilin remajaan sama burayak aja Kalau yang kayak gini yang indukan Udah masuk indukan kayak gini Buat biarin di kolam Supaya di kolam ini uh, lebih uh, enak untuk uh, budidayanya gitu kan Nanti Fuad ambilin burayak sama remajaannya untuk ditaruh di tempat pembesaran dan untuk indukan tetap di sini biar tetap beranak. Begitu nanti si ikan pelati ini udah e, beranak lagi baru Fuad ambilin anakannya aja gitu kan. Soalnya selama ini Fuad e, budidaya ikan pelati itu nggak pernah Fuad sortir, nggak pernah Fuad e, taruh pembesaran, cuma disatuin kayak gini aja gitu kan. Kenapa kali ini Fuad mau ambilin? soalnya biar tahu hasil dari si ikan pelati itu, ya kan? soalnya kalau misalkan kayak gini kan, uh, Fuad nggak tahu nih ini ikan pelati itu udah berkembangnya uh, berapa banyak dan Fuad sekarang lebih mau selektif aja sih, biar yaitu berarti biar lebih mengetahui untuk uh, perkembang biakan si pelatih itu sendiri dan juga Fuad di sini bakal ngambilin ikan black moscow ya Fuad bakal sortir soalnya bisa dilihat ya ternyata ikan black moscow nya itu uh, kualitasnya menurun ngedown gitu kan nah, kalau misalkan Fuad nggak melakukan selective breeding di farm Fuad itu yang buat nakutin justru nanti ikan gapinya itu bakal ngedown terus dan bakal jelek gitu kan Kan sayang gitu Nah makanya nanti buat tuh bakal ngambilin Burayak-burayak uh, gapi juga selain molly Banyak banget tuh Burayak gapinya banyak banget Dan buat bakal ngambilin yang remajaannya juga bakal buat sortir Buat bu, bakal buat pilih-pilih Dan buat bakal bikin tempat baru untuk Pembesaran gapi-gapi yang sekiranya uh, kualitasnya ngedon gitu, karena bakal buat jual secara partai, namun yang kualitasnya bagus tetap buat uh, jual kualitas gitu kan. Oke, okay, uh, kita langsung serokin aja, nih, kayaknya kelihatannya lagi pada ngumpul di sini nih. Uh, ya kita ambilin aja semuanya kita ambilin dulu baru nanti kita uh, sortirin lagi itu kan Kita taruh di akuarium. Uh Burayak kapinya banyak banget ya Nah nanti yang kayak gini yang indukan-indukan kayak gini nih bakal buat taruh di uh, Kolam lagi tapi kalau yang untuk Remajaan-remajaan uh, itu nanti buat taruh di tempat uh, pembesaran dan untuk rapi juga nanti buat sortir, buat pisahin gitu kan. Kemungkinan buat memilih kolam ini tuh untuk dijadikan uh, tempat budidaya Black Moscow juga. Nanti yang jelek-jelek buat sortirin, buat bikin tempat yang baru gitu kan. Tuh. Oke, kita lanjut cari-cari lagi ikan nih. Nah, kalau ikan plati sendiri itu lebih banyak ke bawah ya, lebih banyak di dasar gitu. Tuh, ketimbang dengan gapi, kalau gapi lebih di ini, lebih di atas gitu. Oh. Kita ambilin dulu tanaman-tanaman airnya. biar enak nah, kita masukin lagi ke sini ini nanti kita ini lagi kita sortir lagi kita pilih-pilih gitu. untuk kapi, eh oke, pelatih yang eh, remajaan kita pindahkan untuk pelatih yang indukan kita balikin lagi ke kolam nah e ini e kolam styrofoam yang udah buat siapin kebetulan emang foto udah kemarin sempat ngambilin si berayakan berayakan e pelatih red koralnya dan di sini juga ada kebawa indukan kemarin bakal ini balikin bakal buat balikin ini tuh ke kolam yang depan dan ini buat pakai untuk e, burayak juga remajaan. Nanti buat sortir yang kalau misalkan ukurannya udah memasuki e, apa namanya? indukan, buat masukin lagi ke kolam budidaya dan yang usia nanggung dan burayak. Burayak itu bakal buat masukin ke sini. Nah, untuk yang tadi Black Moscow nya untuk yang kualitasnya bagus nanti buat sortir, itu bakal buat taruh sini. Karena ini emang udah hasil sortir semua ya. Ini yang kualitasnya oke-oke. Okay -okay. Gak nggak ada kayak yang tadi buat liatin ya. Kali ini mah ekornya lebar dan nggak ada bocoran corak gitu. Nah, kalau untuk ini yang eh, betinaannya gitu kan Oke, okay, uh, kita langsung ke depan aja. Kebetulan tadi Fuad ini nambahin air. Kita bakal sortir si anakan gapi dan platinya gitu. Oke, okay, kita lanjut untuk sortirnya ya. Mungkin pertama-tama Fuad bakal ngambilin anakan atau burayak ikan gapi dulu gitu kan. Ini karena jumlahnya banyak. Oh, gila ini jumlah burayaknya. Ini belum semua ya. Fuad ambil. Karena memang keburu maghrib, makanya Fuad nggak sempet ngambilin semua nih. Ini Bureknya bakal Fuad ambilin sama yang remajaannya juga bakal Fuad ambilin, terus bakal Fuad sortir lagi buat bakal Fuad taruh di tempat pembesaran itu. later. Oke, okay, uh, ini pelatih yang udah buat sortir. Kalau yang indukin indukan indukannya tadi buat udah ambil sama udah ditaruh di kolam lagi. Berhubung udah malam ya, udah maghrib, makanya buat udah videoin tadi. Nah, yang ini itu remaja-remajaan sama burayak nanti buat bakal taruh di kolam pembesaran. Nah, biar nantinya itu Fuad bisa tahu uh, ikan pelatih Fuad itu bisa ngasilin berapa banyak gitu biar nggak bingung kalau misalkan di kolam aja kan Fuad nggak tahu tuh ini berkurang karena apa entah mati atau gimana kalau misalkan ikan lebih ke kontrol nah ini bakal Fuad masukin ke kolam pembesarannya. Nah, udah ditaruh di tempat pembesaran. <tuh> itu e, nanti buat e, gunain buat tempat pembesaran. Kalau nanti udah masuk ke usia induk, buat bakal masukin ke kolam budidaya yang di depan biar hasilnya itu bisa ketahuan gitu. Jadi mulai sekarang buat setiap pelatihnya itu beranak bakal buat ambil terus buat taruh di tempat pembesaran. Jadi secara kualitas secara uh, kuantitasnya juga buat bisa tahu gitu kalau kemarin kan buat sekedar kalau ada yang mau beli tinggal ambil ke kolam ambil ke kolam nah kali ini buat bakal bener-bener selective reading untuk pelatih sendiri nah oke okay, makasih yang udah ngikutin video kuat untuk uh, gapi nanti next video karena waktunya nanti terlalu lama bakal kuat bagi dua waktunya untuk gapi yang jenis black moscow sendiri gitu bagaimana nanti buat sortir dan bagaimana nanti buat bakal uh, bikin tempat baru untuk uh, Gapi Black Moscow yang kualitas dengan yang reject menurut kuat. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.